IAIN memodel Padang melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI jalin kerjasama dengan pemerintah Kota Solo. Kerjasama ini bentuknya nyata pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pihak kampus. Acara yang bertajuk Kontribusi Pengembangan Ekonomi Syariah dan Penyerapan Tenaga Kerja ini berlangsung pada Jumat 11 Maret 2016. Wali Kota Solo Izul Elfian mengatakan, Solo sudah lama mengembangkan ekonomi berbasis syariah dan konsep ekonomi syariah sangat cocok untuk daerah. Melalui hatinya pihak IAIN untuk memberikan bimbingan membantu Kota Solo untuk membantu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah ini untuk kemajuan masyarakat Kota Solo nantinya. Ini yang kami akan. Oleh karena itu, kami betul-betul pada hari ini sangat merasa gembira tentunya, sehingga apa yang menjadi mimpi pemerintah dan masyarakat Kota Solo, masyarakat yang lebih sejahtera, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bisa kita wujudkan. Ada tiga bentuk kerjasama yang dijalankan di Solo, yaitu pengembangan lembaga keuangan syariah berbasis masjid di setiap kelurahan untuk menghindarkan orang miskin yang terjepit rentenir, kemudian menciptakan wisata yang berbasis syariah. Mengembangkan kuliner halal. Jadi harapan kita dengan MOU ini tentu bisa menyerap para akademisi dan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah daerah khusus untuk Kota Solo dalam mengembangkan ekonomi syariah. Salah satu mahasiswa juga menyambut baik acara kuliah umum ini. Berharap acara ini terus berlanjut. Acara ini cukup bagus karena sangat menambah wawasan bagi kita, khususnya mahasiswa jurusan Ekonomi Islam dan Manajemen Perbankan Syariah, khusus di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Sudah baiknya acara ini dilakukan terus-menerus setiap tahunnya. Yogi Kasaputra melaporkan untuk Suara Kampus.